Hai guys, welcome to my YouTube channel. Yay! Di video kali ini aku pengen ngajak kalian buat mengenal aku lebih dalam. Sebelumnya aku pengen pantun dulu ya. Ke bulan membeli makanan. Percuma jalan-jalan kalau nggak dikasih kepastian. Cocok gak pantunnya? Gak tahu sih itu. Tadi pantun dadakan aja di otak aku. Jadi hari ini aku pengen ngajak kalian buat kulineran lagi yang ada di Depok. Karena ini kulinernya menurut aku enak banget. Dan sebelumnya ini itu udah 10 tahun lebih lah. Mungkin 13 tahun lamanya ya. Jadi sebelum di sini itu dia ada di kampung. Di daerah rumah aku dulu kampung kan. Nah, di daerah situlah. Dan sekarang kita mau nyobain lagi. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya aku nyobain ini lagi dan akan makan ini lagi. Apakah dia? Ya, itu adalah bakso. Ngomong-ngomong, kita kayaknya udah muter-muter Depok nih. Kita muterin mobil orang ini selama berapa menit? Aku pusing. Aku udah pusing mikirin kamu. Terus aku pusing buat muter-muterin mobil ini. Ruginya waktuku. Dah, sekarang kita lanjut aja yuk, ikutin aku. Kita ke bakso Edi Arek. Yo, let's go. Jadi tuh dulu tuh bakso Edi Arek tuh di dekat rumah aku guys. Di sana tuh di Bojong namanya, ada dah daerah namanya Bojong. Dan itu enak banget. Dia tuh kalau bulan puasa tuh rame banget gitu loh. Dulu tuh harganya 8.000. Tapi udah membuat perut aku menjadi kenyang. Yuk kita langsung aja. Kak, ini di sini udah lama? Dari kapan? Tidak. 10 tahun. Bukan yang dulu yang di Bojong itu? Berarti di sini 10 tahun. Lama juga ya? Berarti gua hidup udah lama banget tahu di Bojong situ. Di sini udah lama 10 tahun yang lalu. Wah, aku pengen lewat misi dong. Boleh gak? Misi dong. Emang orang tuh kalau bisnis emang faktanya tuh emang berjalan lama gitu. Kecuali bisnis-bisnis kayak aku gitu. Bisnis-bisnis anak muda pasti tuh baru berapa bulan bisnisnya pasti udah naik turun. Tapi rental PS aku nggak turun-turun guys. Rental PS aku tuh dari bakso bakwan ini tinggal lurus aja. Nah kalau ini kan Cibulan. Nah kalau rental PS aku itu di daerah Cimanuk tuh di situ. Kalau kalian mau mampir bisa mampir. Rental PS aku, ayo kayain aku yuk. Bisa, sini kita mau nunggu. Kak boleh gabung nggak? Enggak. Ini jadi kita punya bisnis. Ih, kabur. Sini, ini kemanusiaan. Sini, jadi kita dari kampus. Geter. Sini, kita lagi ada kampus dari Bina Sarana Transportasi, Kak. Ah, ribet apaan sih? Nggak jelas. Ini nanti. Apaan? Nanti kapan saya mau pulang. Ketiduran saya. Maaf. Ketiduran. Enggak, jangan ketiduran. Guys, kalian mau lihat cara pembuatannya? Nah, ini dia cara pembuatannya. Kamu kelaparan nggak? Nggak dong. Kan aku bukan ini ya. Lihat guys. Ini bakso Malang favorit aku di Depok. Oh, no. Bener. Dulu dia belum lahir. Waktu ini ya masih... Udah kan sih lu? Emang gue umurnya berapa sih, Kak? Ya. Umurnya bukan ya, 6. Iya sih. Guys, selamat makan ya. Bismillah. Terus coba bakso kecilnya dulu nih. Wow, kayaknya masih panas nih.
kalau kita makan panas-panas tuh nggak boleh guys sebenarnya, karena kenapa? Kenapa? Nah, bikin gigi bekarang sama rapi. Kau cantik hari ini, tapi bohong, tapi bohong. Hai. Tuh suara lu jadi kayak gitu sih kak? Jadi bagus gak? Enggak. Oh, ini somainya dah. Dah udah makan somainya belum? Enggak, belum. Makan somainya nih. Dia ada kejunya. Aku tiup karena nggak tahu. Makasih kak. Oke, thank you. Thank you. Ambil, tolong ambil sedotan dong. Kalian tim es teh manis yang diaduk apa enggak? Wah, lu pikir bubur. Lu teh kagak diaduk, minum gulanya di akhir. Lah, kenapa emang barangkali ada? Kenapa lu gak suka? Ada pecinta tim teh yang gak diaduk? Bocah. Mana sih ini? Kagak larut-larut gulanya gue lihat-lihat. Hah? Kagak larut-larut. Itu larut dalam pelukanmu. Yeah. Selamat makan. Wow, ini nih. Yang aku suka. Mana kalian sih? Tahu gak ini apa? Ini apa sih namanya? Metagor. Somai gitu kali ya? Iya, somai ini. Ntar kita tanya sama kakaknya lah, ini apaan? Itu dimsum tau. Tapi ini enak banget. Tapi nenek saya yang jualan. Lah, lu siapa sebenarnya? Ini tahunya nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejunya gak sih ini? Ini keju bukan? Oh iya ada keju. Ntar kameramen aku makannya sendirian. Karena yang lain di situ udah pada makan juga. Bungkus, bungkus. Nggak makan. Baru makan. Kenapa? Begini sih. Nggak ada yang merhatiin tuh aku ngerekamnya tuh ada kulit kebuka apa enggak. Nggak ada yang memperhatiin. Bodoh amat kayak, ah talent gue makan, gue harus makan juga nih. Gimana, enak gak, He? Enak gak? Ya, saya enak. Ah. Jujur? Ya, enak banget. Enak banget. Baik, bayarin. Ya. Enggak, ini kebetulan bayar sendiri-sendiri. Ya. Ya. Cuma ada goteng tadi nemu di celana itu juga. Gara-gara lupa. Alda pernah tahu dia? Itu tuh, kamera. Kerja dong. Diam aja lu. Kenyang lu. Enggak kerja lu. Masa aku digituin. Aku sebenarnya nih kerja rodi. Aku dijentul-jentulin disuruh ngomong. Kerja enggak?
cepet. Udah kayak gitu. Nah, gue udah kayak masih sama Belanda gitu, kayak belum merdeka. Cepet gak? Uang sekolah lu nggak gue bayarin? Gue digituin. Sebenarnya tuh bukan gue yang jahat di sini. Iya. Ini semuanya pada jahatin gue. Heh, masa katanya lu ngejahatin dia, heh? Nah, dia kan. Dia kan karate ya, gue nggak apa-apa gitu. Nah, lihat maksud lu. Iya kak, ya, ntar aku kasih di jalan. Jawab. Jangan apa di depan tangan. Bilang, dia gak bilang bapak gue di sini. Bilang, yud. Beraninya sama kakak. Bilang cepetan. Lo gue dingin. Bilang kalau makanya aku tuh. Gue mau. Bilang. Nih, gue diginin semuanya sama kakak gue, mama nih. Mbak Fitra, sama bang gua. Semuanya pada giniin gua. Kenapa sih? Enggak suka lu sama gua. Dia masa dia nyubit. Enggak suka lu sama gua. Parah dia nyubit. Oke, sudah itu aja buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di-like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Sampai kemarin. Thank you for watching, guys. I love you.